Dajjal dia pastikan keluar punya. Selamat macam mana? Duduk di kubur-kubur macam kita duduk ni. Raja berdamping dengan malih-malih pengajian, tutup guru, para ahli ulama. Bila keluar esok masalah Sayyidina Muhammad, tentulah kalau ada Dajjal, kata tutup guru, Dajjal tu. Dajjal bukan fitnah pada orang lain, tapi fitnah pada umat Islam. Orang kafir tak ada isu dengan Dajjal ni. Sebab dah sesat, Dajjal sama sesat dengan mereka aja. Tapi orang yang benar Islam ni, kita ni masalah Sayyidina Muhammad, kitalah yang akan kena fitnah Dajjal tu. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, selamatnya ialah mengikut para ahli ulama, tutup guru yang ikhlas dan berada di atas jalan yang benar. Jadi jalan yang benar ni ialah jalan Rasulullah, jalan yang aku duduk di atasnya dan sahabat-sahabat aku pun duduk di atasnya.